Kapolres Sedlang Bedagai AKBP Nicholas Ari Lilipali, pimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Toba 2018 yang bertempat di lapangan apel Mapolres Sedlang Bedagai. Operasi keselamatan Toba 2018 akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia selama 21 hari, terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 hingga 25 Maret 2018. Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan guna mengetahui kesiapan seluruh personil yang terlibat operasi maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi tersebut dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran operasinya yakni pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya melawan arah lalu lintas khususnya kendaraan motor, menggunakan handphone waktu mengemudi, berboncengan lebih dari satu, serta berkendaraan belum cukup umur. Dalam sambutannya, Kapolres Sedlang Bedagai juga menyampaikan tujuan operasi ini guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas, serta terwujudnya situasi kamsel tipkar lantas menjelang pelaksanaan pilkada di wilayah tahun 2018. Untuk mempertahankan masyarakat yang memiliki karakter yang seperti inilah menghadapi tahun politik yang ada, kami berinisiatif untuk melakukan suatu bekerja sama dengan Kopimda dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kita membuat komitmen bersama atau pernyataan sikap bersama. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan situasi Kamtipmas yang sudah kondusif di Kabupaten Sedlang Bedagai. Karena masyarakat Sedlang Bedagai ini adalah masyarakat yang miniatur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena semua suku ada di sini, semua agama ada di sini, sehingga kita harus mempertahankan kebinekaan itu tetap terjaga di Kabupaten Sedlang Bedagai. Turut hadir dalam apel gelar pasukan tersebut yakni Bupati Sedlang Bedagai Insinyur Haji Sukirman, Ketua DPRD Sedlang Bedagai Haji Syahlan Siregar, dan Dim 0204 DS Letkol Armet Haji Asep Hendra Budiana, Kajari Sedlang Bedagai Bapak Jabal Nur, Ketua MUI Sedlang Bedagai Haji Lukman Yahya, Ketua KPU Sedlang Bedagai Insinyur M. Ricuan, Kabupaten Sedlang Bedagai, dan personel TNI Polri, Dishub Satpol PP Sedlang Bedagai sebagai peserta apel gelar pasukan. Dari Sedlang Bedagai Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Lapor apel gelar pasukan, operasi keselamatan Toba 2018.